Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Cak Safi di Rafa Akhrul Channel. Kali ini malam-malam aku sudah berada di kota Surabaya, teman-teman ya. Di belakang saya itu ada warung gerobakan yang rame banget, terus nyelempit masuk ke dalam gang. Namanya itu Soto Ayam Mustajab. Untuk lokasinya ini ya, ada di Jalan Tambak Arum, Gang 1 Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Patokannya itu gampang banget, ada di depan ini ya, Kaza City Mall. Penasaran dengan soto ayam Pak Mustajab ini, langsung kita masuk, kita pesan dan kita nikmati gimana rasanya. Monggo dahar. Yuk. Terusuk. Ya teman-teman, ini masih baru datang tadi ya, tapi sudah banyak yang ngantri. Oh, ini yang ngantri semua ini. Oh, ada yang soto berdiri. Soto goyang. Iya, kalau ngirisin kan goyang. Ada iramanya Pak ya? Iya. Masih pakai arang Pak ya? Kan mulai jualan Pak ini pakai arang terus Pak ya? Oh, ini masuk gang ini ya? Di sini juga ini. Digoyang terus? Tuh. Pasti langganan ini Bapak. Iya. Langganan ini. Mulai dari sana. Iya. Oh. Sini deh. Yang ngantri sampai sini teman-teman. Parkirnya itu ada di sana ya. Saya mulai dari depannya Tambak Rejo. Oh, berarti kan mulai Tambak Rejo. Sekarang pindah ke sini ya. Oh, lihat yang ngantri ya. Oh, panjang. Oh, potong-potongnya dulu berarti ini, Pak. Cepat sekali ya, Bapak. Ada iramanya kalau motong. Oh, buat tempat ini teman-teman. Sayurannya itu ya. Mana Pak? Sekali ini pada. Untungnya pakai batok ibu ya. Oke mas, pakai batok. Nah, ini Pak Mustajabnya dibantu sama istrinya teman-teman ya. Jadi dari awal datang sampai sekarang nggak berhenti nih, melayani terus. Thank you.
enak nanti makan nih. Mantap lah ya. Favorit ini ya. Nah, lihat ini bapaknya. Kalau motong ayamnya itu berhirama ya. Lentuk-lentuk gitu. Telur sama ayamnya itu pisaunya, pisaunya itu beda-beda teman-teman ya. Jadi sendiri-sendiri pisaunya. Oh, ada dua kan? Mantap. Masih kentutan sedikit. Masih koyak ya, tambah gurih ini. Apa kata kasir ya? Ini dia penampakan soto ayam dari Mustajab Tambarjo. Nah, ini pesan aku harganya Rp21.000 karena tadi saya nambah telur uritanya atau telur muda. Oh, kayak gini ya. Oh, banyak sekali dibiok notanya tadi Pak Mustajab. Untuk yang porsi standar itu Rp18.000. Langsung saja kita nikmati gimana rasa dari soto ayamnya Pak Mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Bu. Monggo. Seger. Mantap. Telur mudanya ini ya. Mantap ini. Untuk kuahnya ini menurut saya seger banget ya. Terus gudeg ya. Menurut saya kuahnya ini agak ke kuning-kuning coklat gitu. Tapi mantep banget berasa. Apalagi dipadu sama koyanya itu tambah gurih banget. Terus potongan dari ayamnya juga lumayan banyak. Apalagi tadi ya pas makan tak padu sama telur uritannya ini. Wah mantep banget. Karena telur uritan ini favorit saya. Kalau makan soto ayam tak ada ini tuh kurang lengkap menurut saya ini. Tapi ini rekomendasi banget ya. Cocok untuk di lidah saya. Gak salah ya kalau di sini tuh rame. Kasih lihat ini. Biar tambah seger kita kasih sambelnya teman-teman. Biar ada manis-manisnya ya. Kita kasih kecap manis dulu. Karena di sini ada dua kecap teman-teman. Ada yang manis, ada yang asin. Penampakannya itu menggoda banget teman-teman. Langsung kita nikmati, kita habiskan. Monggo. Setelah tak campur semua, tambah seger pol, mantap ini. Kita habiskan aja langsung.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mantep cus ya, gak salah. Kalau di sini aja ya, belum buka itu sudah ditunggu sampai beli. Jadi kalau teman-teman penasaran kan soto ayam ini, langsung saja merapat ya. Nanti saya kasih alamatnya di kolom deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sudah nonton video saya. Dan buat teman-teman yang beruntung video saya, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Jangan lupa juga follow IG saya, Rafa Akhrul Channel. Salam dong memang dari Rafa Akhrul Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh, sampun Bu. Sudah, mari. Nah, ramai pul teman-teman ya. Tuh. Lihat ini. Sudah enggak kelihatan Pak Mustajabnya ini. Di sini full. Di sini full. Lurus sampai sini teman-teman. Tuh. Monggo Pak, monggo. Iya Mas, ya. Ini parkirannya teman-teman, lihat ini. Berjejer rapi kayak gini ya. Sampai sana ini.